Hai semuanya, balik lagi dengan aku Nia dan kembali lagi di Survival Bucin. Yeay. Enggak dong, enggak Survival Bucin. Hari ini aku sendirian. Dan aku rencananya bajak mapnya Ayang. Kita mulai dari mana ya? Apa aku harus lepasin semua binatangnya nih? Ya udah yuk, mulai dari yang mana dulu ya? Buaya kali ya kita lepasin. Buaya. Wow. Yuk keluar. Masuk sana Ayang. Masuk yang sana Ayang. Yang sana Ayang kok tiba-tiba dateng, males ih. Ngapain Ayang ha? Tadi ngapain aku Ayang? Bajak ini map Ayang. Bajak-bajak Teringgiling bulat mau ngebajak. Eh produk nih Ayang. Ayang sono masuk aja tuh. Itu katanya kan Ayang pengen jadi ungu-ungu. Oh iya. Coba pakai Ayang. Pakai. Udahlah. Lebih cantik Ayang pakai itu. Cuek Ayang, aku kayak apa? Kok kayak apa? Ya kayak Rocky Roller. Ih, jelek banget. Udahlah, gak apa-apa, lucu Ayang. Mirip kayak Digimon Ayang, bener badannya bulat. Ada tanduknya. Gak suka Ayang, gak suka. Gak ada lagi. Nih, dibandingkan dengan diriku Ayang, aku terlihat sangat menawan. Males Ayang. Main suruduk-suruduk. Yaudah sini yuk. Tuh anak. Kita mau kasih makan. Loh, 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 loh. Hah? Barusan si Rakun kok ikut Ayang gitu kan? Kenapa dia Yang? Gak tahu, dia lompat-lompat terus ngikut Ayang. Tuh. Oh, dia nyakitin aku Yang. Oh, oke. Stop. No. Staying. Bentar Yang. Kayaknya tadi Ayang kan gak sengaja nabrak aku. Makanya dia marah. Wah, ini mah pasukan yang terkuat, okay. Yang aku adalah raja dari para segala hewan. Kita ngasih makan apa emang? Mau kasih makan aksosol. Oh. Ayo sini. Emang makannya apa? Ini dia. Kemarin udah aku tangkap nih, tropical fish. Oh, mau aku kasih makan. Ya udah, pasin ya ke dia ya, jangan dilepas Yang di air. Harus pas ke aksosolnya, oke? Okay? Oh, ininya ember ininya. Heeh, embernya itu diklik pas di aksosolnya. Oke. Mari kita ngelewatin kandang dari kodok yang tinggal di Nether. Ayang gak mau lihat, Ayang gak mau lihat. Tuyang, kasih makan yang kuning Yang. Nah. Udah yang kuning. Udah. Tinggal yang pink. Sama Ayang dicebok juga ya? Enggak, ini emberku kosong. Oke. Apakah mereka sudah akan menikah? Mana Yang? Kok mereka gak nikah Yang? Hah? Harus banyak kali. Malu-malu ih, ada Ayang pengganggu. Ayang harus banyak. Perasaan kalau dijinakin cuma tinggal dicebok kayak gini doang kan? Oh aku lupa Yang, ya ampun. Oh no. Lupa apa? Kemarin kan kita nangkapnya itu pakai yang namanya Pokeball ini. Terus? Makanya dia gak bisa menikah, harus ditangkap dulu pakai ember. Oh. Ya udahlah, besok aja atau nanti aja deh Yang. Ya aku tangkap pakai ember. Bisa nggak Yang? Hop. Oke, tutup lagi. Sekarang rencananya kita gak bakal lanjut cari setelan Ayang. Biarin aja Ayang begini, soalnya udah lucu gitu kan. Gak mau Ayang, aku pengen pakai celana sama ini, sama sepatu. Gak katoan. Jelek Ayang. Nanti aja kapan-kapan Yang. Besok, next episode. Itu ngapain Ayang mau naik helikopter, mau pergi apa? Mau mudik kau? Oke. Mau kabur aku. Mau kabur? Kemarin kan Ayang nangkep si Frostalker. Jadi rencananya di video kali ini kita bakal bikin rumahnya dia sama leopard, Ayang Snow Leopard. Gak tau ya mereka bakal berantem atau enggak ya. Mau dicoba kah?
Apanya? Ngeluarin mereka bareng-bareng di satu tempat? Ya nanti aja kalau udah jadi tempatnya. Oke. Ya udah sini yuk. Jangan lari, aku enggak bisa lari, Ayang. Bisalah Ayang menggelinding. Iya, maksudnya lari normal kayak orang pada umumnya, ini mau ngegelinding. Salah sendiri pakai baju kayak gitu. Tapi itu keren loh yang bajunya. Kalau Ayang enggak mau, enggak ada. Buat Ayang aja itu baju. Aku enggak mau. Itu aja, aku mau pakai yang Ayang. Enggak mau, aku keren pakai ini, ganteng nih, setelan buaya. Terus aku apa kayak gini? Setelan landak. Ayang nyangkut dong. Aduh. Ya udah, kita bakal bikinnya di sini, Yang. Oke. Kita bakal bikin dulu fondasinya yang terbuat dari kayu. Kemudian untuk blok rumahnya dia, kita pakai salju dan juga packet ice. Ih, lihat itu bayangan aku, Yang. Mana? Itu di pasir. Mana? Ya itu, mataharinya udah terbenam. Ayang kok dideketin sama laler? Itu ada laler tuh tadi barusan tuh. Yang tidur dulu aja buruan sini. Ya Ayang bau ya, gak mandi ya Ayang. Mandi aku. Yaudah yuk tidur. Day 2. Sebelum mulai untuk ngebangun, kayaknya aku bakal copot dulu ini sepatu Yang. Kenapa emang? Soalnya kalau aku pakai sepatu ini lariku kenceng. Nih coba lihat. Ya udah pinjemin ke aku Yang. Enggak dong, ini punya aku. Pinjem Ayang mah, aku nggak pakai apa-apa gini. Ya udah, tapi ini gak enak sih Yang, kalau buat build gak enak dia. Ini mah buat kabur yang enak. Emang. Cobain. Yang cantik kalau gini males ah. Biarin Ayang lucu kayak aku tadi. Aku ngegelinding larinya ya, Yang. Oh iya Yang, gara-gara. Nah berarti gak cocok, gak kompatibel. Oh enggak, tapi aku gak ngegelinding tuh. Aku jalan biasa, kecuali kalau tetap aku lari. Wah, berarti gak cocok Yang, gak kompatibel itu. Cocok. Gak udah. Cocok, ini sepatu buat lari. Ini baju juga buat lari, sama-sama buat apa lari. Ini udah cocok. Males sih, gak mau, pokoknya nanti aku ambil lagi. Yang Ayang mah beda. Mana? Kita sabar, bikin apa? Ini aku bikin dulu fondasi bawahnya. Ayang tinggal ngeratain ya. Ini kan aku bikin bulutan dulu nih. Oke. Iya, gak enak pakai sepatu ini. Dibilangin gak percaya. Itu mah kalau di pasir kenceng larinya. Iya kan, kita mau build. Gak pengen lari. Beda kayak kemarin. Lari terbirit-birit. Udah Yang. Ayang kemarin pakai sepatu itu gak pas ke sana, ke dalam gua. Kalau di goa dia mah gak berfungsi Yang, soalnya goa kan semuanya batu. Oh, dia kencengnya di pasir doang. Ini kan kita ada di pasir nih. Nah, kencengnya di pasir doang. Oh. Kuratain dulu Yang, kemudian baru kita bikin lingkaran di atasnya. Ayang tahu iglo nggak? Enggak. Orang-orangan. Rumah orang Eskimo Yang. Eskimo itu apaan? Eskimo itu es krim. Eskimo. Eskimo kimo kan lagunya gitu kan? Ya abis kayu aku Ayang yang lanjutin. Oke. Dikit lagi nih. Sekarang Ayang pengen rumahnya itu terbuat dari es dulu atau bagian atasnya baru pakai salju. Jadi dia mirip kayak es krim gitu Yang bentuknya. Gak tahu, terserah Ayang, aku gak ngerti konsepnya. Yaudah, kayaknya lucu ya. Bentar, aku ambil dulu esnya. Kemudian di sini, ini titik bagian tengahnya mana ini? Sini kah? Ayang, tapi bukan tandain dulu, coba aku lihat dari sana. Kayaknya sini deh Yang. Nah, ini tiga, oke. Coba taruh situ, up situ. Sini. Ya udah situ. Pas tengah kan ini? Terus jaraknya biar kayak di tengah-tengahnya itu ada dia. Tapi ada jalannya juga di sekelilingnya Yang, maksudku gitu. Terus bawahnya pakai apa? Bawahnya pakai salju gak sih? Salju. Salju atau pakai es Yang? Es sih kata aku mah.
udah selesai bawahnya. Oke. Coba kita lihat yang. Kok kayak kurang tinggi yang ya? Tapi kurang tinggi. Kurang tinggi dikit gitu ya? Naikin satu blok. Waduh, bentar-bentar aku mau ambil dulu pickaxe yang di rumah. Soalnya itu butuh siktat-siktat siang. Oke. Sentuhan sutra. Eng udah selesai belum kerjaan? Udah. Terus sekarang emang ngapain? Mau diem lah, bantu doa. Mau diem, bantu doa? Iya. Mari kita melihat sunset. Wow. Ada rusa, ada landa, apa ini ayam makhluk? Ah? Gel, ayam gitu, ledekin dulu. Rusa apa ini ayam? Udah, ya tidur. Day 3. Udah aku tambahin pakai salju yang, gimana kata ayang? Bagus sih, cuman kok kayak bagusan pakai ice semua ya? Bagusan pakai ice apa salju sih? Bagusan pakai es ya? Kalau gini jadi kayak aneh, iya nggak sih yang? Ya ayang, aku nggak bisa keluar. Bisa mak, harus agak sedikit gocek-gocek gini yang. Tahan napas yang, biar perutnya kecil. Jadi kayak bagus gitu loh yang biru semua jadinya ice gitu. Ya udah berarti gak cocok ya kalau pakai salju ya. Berarti saljunya aku hancurin. Lanjut pakai es semua, oke yang? Oke, ini 3. Semoga aja hitunganku bener sih guys. Kalau gak bener ya sudah lah ya. Kalau gak bener berarti ayang bukan senior Minecraft. Wow, siap, pressernya gede banget. Oke, seperti ini. Nah, harusnya bener sih. Kok kalau jalan di es aku kayak lelet gitu ya, yang? Emang? Atau jangan-jangan gara-gara baju ayang? Tuh, kayak lelet gitu, aku gak bisa cepet gitu. Oh sama, aku mah juga gitu, yang. Oh. Terus kata ayang, masih kurang tinggi atau tinggal ditutup lagi? Satu blok lagi. Satu blok lagi ya. Oke, gas. Later. Sabar, jangan dikeluarin dulu, aku hampir lupa. Apaan? Kalau mau ngeluarin si Frostalker, kita harus pakai topi itu, yang. Oh, topi yang kayak aku. Nah, iya. Soalnya kalau enggak dia bakal marah. Kemudian nanti esnya bakal copot semua tuh. Oh no. Ya udah, pakai dulu. Kasih nama gak tuh? Hah? Kasih nama 2. Siapa namanya? Ya udah sini, ayo kita ke atap dulu, bikin nama, oke? Oke. Oke yang, aku udah punya satu nama yang sangat-sangat cocok. Apaan? Yang udah punya belum? Udah lah. Coba lihat punya yang siapa namanya? Namanya Es Doger. Kenapa selalu makanan? Ya nggak tahu karena terbuat dari es kan rumahnya, jadi namanya Es Doger. Ya udah tidur dulu yuk, besok pagi kita bakal lepasin, oke yang? Ya udah tidur. Tidur. Hari yang sangat melelahkan sudah buil rumah Es Doger. Hey, good morning. Rumahnya namanya es campur tapi kebalik guys, oke? Bentar, aku mau ngambil dia dulu yang. Mana sih jalannya ini? Kemarin soalnya udah aku taruh sini. Ya udah, aku mah ada. Aman kan punya ayang? Aman. Oke. Mau ayang yang lepasin atau aku aja? Yang aja lah. Yaudah, mana sini kasih ke aku. Ini. Yang? Itu makhluk apa yang? Hah? Itu makhluk apa? Lucu banget yang. Itu Frostalker kan? Bukan yang, itu loh di sebelah lagi lompat-lompat. Ambil yang. Oke, sabar. Aku akan pakai sepatuku yang tercepat. Tikus. Tikus. Oke, tikus gas. Hai. Ayang kan enggak pakai sepatu, kocak, sepatunya ada di aku. Ya lupa aku tadi kulihat inventory. Mana sepatu mana? Mau pergi kemana kamu, ha? Tangkap semua ya. Ya udah. Wih, namanya Jerboa, Yang. Jerboa.
Gerboa namanya. Ini pakai dulu deh sepatu ayang nih. Wah, nambah anggota baru everybody, Gerboa. Yaudah. Berarti nanti kalau bikinnya dia harus di pasir yang. Oke. Okay. Taruh di sana aja gak apa-apa tuh, padang pasir tuh, tempel. Yaudah. Kegedean gak sih? Ya udah buru lepasin. Mana mana? Punya ayang mana? Tar dulu ini. Oke. Okay. Namanya. Es doger. Siap. Taruh di sini guys, es doger. Kemudian es batu. Si leopardnya taruh mana? Snow leopard sini, coba kasih ke aku mau lihat mereka berantem atau enggak. Tapi snow leopard ini kedinginan gak sih kalau tinggal di dalam sini yang? Enggak lah, kan dia tinggalnya sama di kayak gini. Waktu itu kan aku nangkepnya di es. Oke. Namanya snow. Udah dikasih nama? Belum. Dibikin dulu kocak, gak gitu dia hilang yang. Namanya snow. Yaudah nanti dah, waktu afrikot ya. Ayang namanya Snow White. Hai. Enggak yang, aman yang. Aman. Aman yang. Oke, aman kok gitu. Orang sama-sama tinggal di ice kan, ya udah aman. Weh, dia tidur yang, dia tidur. Siapa? Si Snow White tidur. Ini gaya bet kerja, woi. Ya sudah lah ya, semoga kalian hidup bahagia. Hah, sudah selesai yang proyek kali ini. Ya, meskipun nggak terlalu besar, tapi setidaknya kita harus bikin rumah buat mereka, begitu ya kan? Biar mereka bahagia, guys. Sesuai dengan habitatnya masing-masing. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan tinggalkan like-nya. Yeay. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta si Duo Bucin. Di Survival Bucin episode yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye. Bye-bye.